Adi. Perkenalkan, nama saya Elia Sobrali Semarmata. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan memaparkan sedikit praktikum saya yang berjudul 7 alat-alat pernapasan pada manusia, yaitu yang pertama, hidung. Hidung atau capum napalis adalah alat pernapasan manusia yang paling terlihat dengan jelas. Di dalam lubang hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir dengan tugas menyaring udara yang masuk dan mengeluarkan partikel-partikel yang tidak dibutuhkan. Dan yang kedua, paring. Paring atau tenggorokan adalah saluran perpanjangan dari hidung yang berpangkal pada laring. Tugas utama paring adalah sebagai saluran bagi keluar masuknya udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Peranan-peran lainnya dari paring adalah sebagai saluran bagi makanan atau minuman untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Dan yang ketiga, laring. Laring atau pangkal tenggorokan adalah saluran pernapasan yang menuju trakea dan dikelilingi oleh tulang rawan yang membentuk jakun. Fungsi utama laring mencegah benda asing masuk ke dalam saluran pernapasan atau yang disebut trakea. Fungsi menelan makanan, fungsi rekreasi atau pernapasan, serta memproduksi suara. Dan yang keempat, trakea. Trakea atau batang tenggorokan adalah perpanjangan dari paring dan tersusun dari tulang rawan yang memanjang dari leher hingga rongga dada dengan panjang kurang lebih dari 10 cm. Dan yang kelima, bronkus. Bronkus terbagi menjadi dua, yang satu berada di paru-paru kanan dan satu lagi di paru-paru kiri. Struktur bronkus berupa tulang rawan dengan otot-otot halus dan bercabang lagi menjadi bagian kecil-kecil yang disebut bronchiolus. Dan yang keenam, pulmo. Pulmo atau yang disebut juga paru-paru, fungsi paru-paru selain sebagai bagian dari sistem rekreasi juga memiliki fungsi dalam sistem ekreasi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme dalam tubuh serta mengeluarkan uap air. Dan yang terakhir adalah bronchiolus. Bronchiolus adalah cabang dari bronkus. Bronchiolus berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronchiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.